official passwordnya dulu teman-teman. Nomor uno ya, kalian tolong passwordnya dulu, nomor uno guys, nomor uno ya. Oke guys, sekarang gua lagi berada di salah satu hutan gombel yang ada di daerah Bekasi guys. Konon katanya men, mitos di tempat ini ada sosok kakek-kakek misterius guys. Ada sosok-sosok kakek-kakek misterius di sini yang katanya sering mengganggu orang-orang yang melintas ke daerah sini. Dan tentunya ada sosok-sosok makhluk-makhluk astral seperti kuntilanak, pocong, genderuwo yang kayak gitu udah nggak aneh lah teman-teman ya. Maka dari itu buat semua penunggu yang ada di sini, kuntilanak, pocong, genderuwo, sosok kakek-kakek yang katanya bisa membawa ke alam lain, tunjukkan eksistensinya, hadir, nampak, wujud. Oke guys, tadi di labnya CCTV gue sempat lihat ada sosok kakek-kakek kayak ada api gitu guys, kayak ada apinya gitu teman-teman. Dan gue nggak tahu sosok kakek-kakek itu ngapain gitu di sini ya. Kang Dang belum ada guys, jadi belum bisa terlalu full tensi teman-teman. Kang Dang belum datang ya. Dan sekarang pun kita pakai HP Android, jadi mohon maaf kalau memang tayangannya nggak seperti biasanya guys. Biasanya kita pakai iPhone dan sekarang kita pakai Android guys. Di sini becek hujan pula guys ya. Tangkap Bekasi ya wa ya, gua di Bekasi ya teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul hodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, di mana kau? Nah, ketika gua yang masuk mah men, enggak ada men. Penampakan-penampakan yang tadi muncul di CCTV ya. Terang amat, Pak. Lo mau gelap. Lo mau gelap, guys, bentar. Anjay, ini panas banget ya. Segini cukup teman-teman. Oke guys, sekarang gue coba masuk dulu ke daerah dimana katanya di sini ada salah satu ruangan men. Dan di ruangan ini ada sosok kakek-kakek sang penunggunya katanya. Di sini bukan ya, Stephen di sini bukan sih. Steve di sini bukan Steve. Tapi kok nggak ada ya? Astagfirullahaladzim. Halo? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadamul hodam, ya khadamul ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul gaib. Hadir, nampak, wujud. Kayaknya ini bukan jalannya deh cuy. Gak ada loh gedung di sini teman-teman. Ini kok gua malah masuk hutan ya geng ya. Gak ada gua lihat gedung di sini cuy. Gak ada gua lihat gedung di sini teman-teman. Salah jalan gua. Dan di sini gua udah mencium bau aroma-aroma yang gak enak teman-teman ya. Entahlah ini dari pohon apa ya guys. Tapi aromanya gak enak banget teman-teman. Ya. Aromanya bener-bener gak enak. Aduh, ada Hendrik. Siapa tuh namanya Hendrik guys, sama kayak gua cuy. Itu yang ngegip ada yang namanya Hendrik. Bekasinya mana nih? Gak tahu ini pokoknya hutan gombel, gua juga gak tahu ya. Bentar cu. Kayak ada yang lewat barusan teman-teman, tapi terbang hitam gitu. Kayak ada yang lewat barusan terbang hitam atau gua yang halu teman-teman. Bentar lah ya, gua kencing dulu lah ya. Kita coba kencing-kencing dulu teman-teman di sini ya. Barangkali hantunya pengen dikencingin dulu teman-teman. Jangan kencing sembarangan, wah nanti apa lo? Nanti apa lo? Pancuran ya, pancuran guys. Tapi wah, hati-hati, wah. Pancuran gua
Panculan gua tetap warna putih, teman-teman. Assalamualaikum, salam ya khodam, 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 ruyo, khodam, jin, ya khodam, jasad, ya rijalul, gaibu, susun. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu, hadir, nampak, wujud. Sekali lagi, gua, Wah Hendrik, menantang kalian buat bereksistensi di sini. Kalau memang kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Jangan cuma mitosnya doang, dong. Jangan cuma mitosnya doang, tapi kau gak bisa muncul depan mata saya. Hanya ke CCTV doang, kalau berani nampak sini sama saya. Ini hutannya, guys, hutannya kayak gini, teman-teman. Kalian bisa lihat, sekarang gua berjalan di tengah-tengah hutan gitu, guys. Dan di hutan ini ada air. Kalau gua balik, cuy, terus gua lari, kapanpun gua bisa terosok di sini dan terjatuh, teman-teman, ya. That's right. Dan gua santai aja sih, guys. Kalau kalian berada di situasi yang mungkin menurut kalian itu menegangkan, ya, tegang-tegang dan menakutkan, guys, satu hal yang kalian harus lakukan, kalian gak boleh takut, men. Kalian gak boleh takut, santai aja, cuy. Karena yang bikin celaka itu adalah perilaku dari kalian, guys, ya. Perilaku dari kalian ketika kalian takut, kalian lari gitu. Nah, itu yang bikin celaka sebenarnya, teman-teman, ya. Dan di sini ada sebuah jalan, cuy, ke arah kanan. Gua nggak tahu ini jalur apaan. Yang jelas ini kayaknya jalurnya kurang baik, teman-teman, ya. Gua nggak bakalan ambil jalur yang ini, ya. Gua nggak bakal ambil jalur yang ini. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, salam sekali lagi khususon buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensinya melalui apapun itu. Mana? Oh, ini. Oke, guys. Ini rumah si kakeknya, katanya. Ini rumah si kakeknya, guys. Ingat ya, teman-teman, kalau nampak gua nggak bakalan kabur, guys. Tenang ya. Gua kejar, gua getok itu kepalanya, teman-teman, ya. Ini katanya rumah si kakeknya nih, guys. Sekarang gua mencoba ke arah rumah kakek-kakeknya, teman-teman, ya. Oh iya, itu rumahnya, guys. Ini yang dikait-kaitkan sama rumah si kakeknya, teman-teman, ya. Izin tanya, Kang Endang kemana? Kang Endang lagi di jalan, guys. Kang Endang lagi di jalan, guys. Kang Endang lagi di jalan, teman-teman, ya. Awas ular, Wak. Siap. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang mau nampak depan mata gua, cuy. Apakah gua terlalu ekstrim gitu, ya? Oke lah, gua coba pura-pura takut dulu, ya, teman-teman, ya. Gua coba pura-pura takut dulu, guys. Gua coba pura-pura takut dulu, ya, teman-teman, ya. Ntar gua coba santai, gua coba pura-pura takut, guys. Biar muncul, gua pengen tahu gitu. Ini kayaknya hantunya sama gua mah takut, men. Dipikir-pikir sama gua ini takut. Apakah gua coba masuk ke dalam atau enggak, ya? Gua coba masuk dulu, ya, teman-teman, ya. Nanti gua lanjut lurus ke arah depan, ya. Gua coba masuk dulu. Ini masuknya lewat sini kah? Atau ada jalan lain? Halo? Kalau suara gresak-gresuknya ada sih, men. Oke, gua coba ke arah sini, ya. Assalamualaikum, salam ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul goy, ibu susun. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Katanya ini bekas rumah kakeknya. Coba rumah ketua umum. Ketua umum apa lagi nih, cuy? Ada ruangan ketua umum. Ada ruangan ketua umum, cuy. Oh, ruangan ketua umum apa lagi? Kakeknya nggak ada, teman-teman. Oke, gua coba 360, ya. Takutnya dia nggak mau ngeliatin depan gua. Gua cobain liatin depan belakang gua, ya, teman-teman, ya. Gua coba liatin belakang gua, ya.
Oh salah men, gue ini lagi pakai mode songong guys. Gue lagi pakai mode songong kayaknya. Kak Nia, makasih Kak Nia, berkah selalu Kak Nia. Kak Yo, thank you brother, berkah selalu brother. April, thank you Kak Ajo. Ini kenapa kalian sukanya ngirim topi, geng? Topinya berkumis kali. Gua ini enggak ada kumisnya, geng, ya. Kalian ngeledek gua. Gua ini enggak ada kumisnya, Cuk. Seumur-umur gua hidup, kumis gua ini cuma tumbuh di pinggirannya doang. Ngapain lo kasih kumis-kumis, cuy? Ringadi lo. Gua enggak bakalan berkumis seumur hidup juga kayaknya, teman-teman. Ya, karena kumis gua tipis kayak Mr. Tukul di sini. Di sininya enggak ada, Cuk. Ada muka-muka siapa? Lagi enggak ada, cuy. Hantunya suruh pensiun aja, geng. Sekarang kayaknya hantunya udah mulai takut sama gua, teman-teman ya. Hantunya ini udah mulai takut sama gua kayaknya, guys. Ya. Hantunya ini udah mulai takut sama gua, teman-teman ya. Assalamualaikum, salam ya khodam 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 ruh ya khodam jin. Mana sosok kakek-kakek yang tadi sering muncul gitu yang bawa api? Mana sih? Gak ada, guys. Gak ada, guys. Di jendela. Jendela mana? Jendela mana, teman-teman? Terlalu terang, oke. Terlalu terang, siap. Segini. Segini, guys. Kang Dang, full tensi dong Kang Dang. Ini Kang Dangnya di mana Kang Dang? Tolong kasih full tensi ini mah, tolong Kang Dang. Kasih full tensi Kang Dang, tolong ini mah. Enggak kaget bagus. Kaget lah bagus. Kirain gua enggak kaget, teman-teman. Ya okelah, kita coba keluar ya. Kayaknya di sini enggak ada, teman-teman ya. Okelah, khususon buat semua penunggu yang ada di sini. Jikalau memang kalian merasa terganggu sama keberadaan saya, coba ikutin saya kemanapun saya berjalan, oke? Okay, men. Sekarang gua coba turun ya, guys ya. Sekarang gua coba turun ya, guys. Hutan Gombel. Iya, hutan Gombel, men. Ini namanya hutan Gombel, tapi hutan Gombel ternyata kayak gini, geng. Full tensi, Wak. Full tensi kemana lo? Barbar. Ya, gue tadi udah panggil-panggil, cuy. Barbarnya mau kayak macam mana? Ini justru yang gue takutin ular, guys. Yang gue takutin ular. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oke lah teman-teman, sekarang gua coba berjalan lagi ke arah sini ya, guys. Ada api. Kang, ayo sana, Kang. Ada api, cu. Lo lihat gak barusan ada api, teman-teman? Gak usah takut, santai.
Hilang cu. Hilang cu. Tip, iya mah tip, ayah api muter-muter tip, oi. Gila men, datang kesini gua merinding cuy. Ada api muter-muter cuy. Ini gua kayak ngeliat api, bukan kayak ngeliat. Gua ngeliat api muter-muter cu. Gua ngeliat api muter-muter cu. Gua ngelihat api muter-muter. Coba sekarang nih, gua udah ada di lingkaran kalian. Gua ada di lingkaran api kalian. Coba tunjukkan api yang sebenarnya di sini. Ganti HP, Wak. Gambarnya enggak HD. Sabar, guys. iPhone-nya biasanya yang punya Kang Dang, guys. Kak Gita, thank you Kak Gita. Berkah selalu Kak Gita. Yo wis, gua ngehalu teman-teman ya. Beneran deh, gua kayak ngelihat api cuy barusan cuy. Gua kayak ngelihat api di daerah sini, tapi is okay lah ya. Cuman api doang ya. Yang penting enggak menyambar ke badan gua, teman-teman. Yang penting enggak menyambar ke badan gua, guys. Si kakeknya ini enggak keluar, mungkin takut sama gua cuy. Oke lah, gua coba maju terus ya teman-teman. Tadi sesetipen kena mental daerah sini ya. 360 is okay, gua coba 360 ya. Gua coba 360 ya, guys. Oke, gua coba 360 ya. Gita, makasih Kak Gita. Pasar goib di situ, Wak, serius. Ada apa-apa, cu.
Udah aman guys, enggak ada apa-apa guys. Kita coba balik kamera ya, teman-teman ya. Kita coba balik kamera dulu guys. Aman, enggak ada apa-apa, teman-teman. Aman, aman, aman. Enggak ada apa-apa, cuy. Kita coba langsung ke arah sana ya, guys. Kun Rabuna Nurul Jakim nampak. Ini apa ini, geng? Ini apa ini, geng? Woi. Siapa lo? Woi. Astagfirullahaladzim, ada ular bro, ada ular bro. Ini ular pertanda apa bro? Ular serius aing, gak bohong cu. Lo lihat gak ada ular? Awas itu ngejar wak, ngejar wak. Ular bilang ngejar wak, hati-hati wak. Oh my god, aing takut kalau ular mah euy. Itu gak bisa wak, hati-hati wak, gak bisa wak. Duh, gua maju jangan ya. Gua maju jangan ya, teman-teman ya. Mundur, mundur, mundur. Siap, siap, siap. Kali ini karena ini berurusan sama hewan, gua mundur, cuy. Kali ini karena ini berurusan sama hewan, gua mundur, teman-teman ya. Gua mundur, guys, karena ini urusannya sama nyawa, guys. Setan itu, guys. Ular itu bukan setan, guys. Kalau setan is okay, itu cuman ular doang, teman-teman ya. Balik, balik. Balik kah? Pulang kah? Ini step, step. Ini dari tim OD mau coba nge-host enggak? Ada mungkin ini handphonenya 26% guys. 26% lagi guys. Ya, ternyata sama gua hantu-hantunya takut, teman-teman ya. Kita coba pakai host WOD ya. Berarti oh, Bang Fikri siap. Berarti guys, ini gua masih suhu, teman-teman ya. Masih suhu nih, udah kayak suhu, udah kayak kandang, guys. Sekarang kita coba sama Bang Fikri ya dari WOD, teman-teman. Mudah-mudahan sama Bang Fikri WOD bisa lebih eksistensi lagi, guys. Sama gua itu takut kayaknya hantunya ya, teman-teman ya.